Sungai Lubuk Panjang ya. Sungai Lubuk Panjang ini adalah sungai apa namanya? Sungai yang berilir ke Muara Batang Lapu yang terus ke Air Bangis kan. Jadi ini adalah sungai pembatas kebun kita. Jadi ini akan dibangun jalan nanti kan. Di atasnya itu udah kena doser kan. Jadi dari sinilah kita melansir sawit itu kan. Sungai itu sangat besar sekali kan. Ini adalah sungai terbesar di kampung saya ini. Namanya itu Sungai Lubuk Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semua dimanapun Anda berada. Jadi tema kita hari ini adalah melihat kebun sawit saya dibangun jalan utama ini. Inilah kebun sawit yang biasa kita bikin video ya. Jadi kebun sawit ini udah hampir 1 bulan gak pernah saya lihat. Jadi sebenarnya saya kaget ini kebun ini udah dijadikan jalan utama saja ini ya. Kemarin jalan ini adalah sangat payah kita untuk melansir-lansirnya dari bawah sana ya teman-teman. Jadi beginilah keadaan kebun sawit saya itu sekarang ya. Jadi lagi dibangun jalan ini. Kabarnya ini adalah jalan utama yang akan dibangun. Jadi ini ya tingginya itu. Kalau ini lobet lah mo. Inilah keadaan kebun kita itu. Ini kebun kita ini di bawahnya. Kebun yang kemarin yang sering kita, yang baru kita semprot itu ini keadaannya. Jadi sampai ke sana kebun kita ini adalah jalan, pembangunan jalan ini ya. Saya nggak tahu ini sebenarnya kan, tapi syukur alhamdulillah lah kan, nggak payah-payah lagi kita untuk membangun jalan kan. Jadi kebun yang baru kita beli 1 bidang lagi itu ini ada ke atas sana ha. Jadi langsung aja kita ke sana muncul. Jadi adalah kebun kita yang sering-sering kita panen itu kan. Jadi kebun kita 1 bidang lagi itu ada ke sana. Jadi tema kita hari ini adalah langsung saja kita melihat kebun kita itu kan. Lebih kurang ada 300 meter ya perjalanan. Tapi beginilah keadaannya.
jalan itu. Ini kebun kita di bawah sana lagi dibikin alat berat, jadi langsung aja kita tolong mendakin cu. Jadi jalan ke kebun kita itu belum tembus nih ya, jadi baru sampai sini ya. Saya capek ngos-ngosan. Ya. Jadi kebun kita itu ah, kebun cabai kita. Kita melintasi hutan ini lagi ya. Melintasi hutan. Tuh. Ini adalah jalan yang kita doser di doser masyarakat itu ya. Bukan masyarakat sebenarnya mendoser, tapi pemerintah ya. Jadi dikelilingi jalan ya. Ini kebun kita ini ya. Nah. Kebun sawit kita. Ya. Jadi tema kita hari ini adalah melihat ini jalan ya, sudah banyak yang masak. Sudah banyak yang masak ya. Pokoknya kebun kita ini dikelilingi oleh jalan utama. Nah. Nah. Sudah ada satu bulan kita enggak ke sini ya. Sawit kita itu semuanya terberondolan. Nah. Tuh, terberondolan. Nah. Pokoknya hampir semuanya terberondolan. Jadi ini adalah batu hasil hasil doseran yang di atas itu jatuhnya ke sini ya. Besar ya. Ya. Jadi untung saja lah tidak menimpa kebun sawit kita kan, masih bersyukur juga lah gitu ya. Yang batunya itu bulat ya. Batu apa namanya ini, cu? Ya. Nah. Batunya itu bulat seperti bola kaki ya. Nah. Terlah doser yang bekerja di atas sana, suaranya sangat berisik. Nah, sawit kita ha. Sawit kita ini semuanya sudah terberondolan. Sudah masak itu. Sudah masaknya, sudah terberondol semuanya. Ya. Pokoknya hampir semuanya sudah terberondolan. Nah, sudah masak semuanya. Jadi luas kebun sawit kita di sini lebih kurang ada 1 hektar ya. Nah, kemarin jalan ini terisolir, enggak ada jalan. Jadi kemarin kita hanya memikul-mikul saja. Sekarang sudah dijadikan jalan utama. Nah, cukup sampai sekian dulu ya video singkat kita hari ini. Lantaran sebenarnya kita temanya melihat-lihat saja ini. Nah, saya penasaran kan, lantaran udah ada banyak orang yang membilang kepada saya bahwa kebun kita ini adalah dijadikan kebun sawit jalan lintas utama ke kebunan di atas gunung ini. Nah. Jadi ternyata tidak salah kata orang itu, kebun kita ini sudah dibikin jalan kan. Nah. Jalan kita inilah. Jadi hasil sawitnya di sini kita timbungkan ke sini ya, sampai ke sini ya. Jadi motor kita cuma sampai sini saja. Nah, ini jalan kita ini. Nah. Jadi ini pendakian-pendakian ini sekarang sudah dibangun jalan kan. Nah. Itu motor kita taruh sana. Jadi inilah terakhir kalinya kita menaruhkan motor kita di sini. Lantaran jalan itu udah ada di sebelah atas sana. Nah. Jadi cukup sampai sekian dulu video singkat kita hari ini teman-teman. Intinya kita jangan pernah ragu untuk membeli lahan perkebunan sawit itu walaupun kebun sawit kita di atas gunung. Nah. Jadi intinya kita fokus untuk membeli saja dulu kan. Masalah jalan itu terakhirlah kita pikirkan. Ya, Za? Contohnya ini kebun sawit saya nih. Kemarin kebun sawit kita ini kena bully. Nah. Istri pun marah, orang tua pun marah. Kenapa kamu beli kebun sawit? Jauhnya minta ampun. Di atas gunung lagi pula. Jalan nggak ada, melintasi sungai besar. Jadi intinya
kalau kita ingin membeli kebun sawit itu, kita jangan pernah intinya kita jangan pernah memilih-milih lah kalau uang kita itu pas-pasan kan. Beda sama uang kita banyak kan, kita bisa memilih. Ini intinya kita mau beli kebun kan, uang kita pas-pasan. Nah, jangan pernah ragu walaupun kebun kita di atas gunung kan. Jadi untuk video kita hari ini, kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lepas tadi teman-teman. Kita dilintasi oleh jalan. Dari kebun kita itu di bawahnya.